Oke, selamat pagi teman-teman. Nih sudah terpantau ada bus Rosin HDD 169 nih. Coba kejebak macet ya. Ini sudah datang juga bus Lorena ya. Di pelabuhan eksekutif yang terjebak macet juga nih. Lorena dan Rosin ya. Baru tiba di parkiran ya. Tapi paling belakang ini ya, karena antriannya masih panjang di depan. Yang terpantau sama bus Rosalia Indah ya. Ini antriannya sudah mau ke jalan raya ya. Nanti kita lihat ada bus apa lagi ya teman-teman. Dari mana-mana tetap saksikan terus di YouTube channel Selat Sunda 766 HI ya. Ada bus apa aja siang ini? Sudah ada bus Puspa juga ya di depan Rosalia ini. Puspa Jaya dan bus pariwisata nih. Ada 3 unit bus hijau ya. Bus Pajaya dan bus pariwisata ya. Ada bus pariwisatanya ada 2 unit teman-teman. Dan depannya bus Puspa Jaya. Pak bus pariwisatanya juga punya bus Pajaya juga transportnya. Nanti kita pantau sampai naik kapal ya teman-teman. Dan ada bus apa lagi aja yang udah datang. Nanti kita pantau di pintu masuk ya. Selamat malam, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Malam ini kita berada di Pelabuhan Ekspres nih. Pelabuhan Merak nih ada satu unit bus Putra Raflesia yang terjebak macet dari siang ya. Di Pelabuhan Merak sampai saat ini belum naik-naik kapal ya. Ini terpantau antrian panjang di Pelabuhan Merak reguler maupun ekspres ya. Sehingga banyak kendaraan yang terlambat sampai untuk ke tujuannya masing-masing ya di Pelabuhan Merak. Karena memang cuaca yang kurang mendukung ya, dan apa volume kendaraannya juga sangat tinggi di Pelabuhan Merak ini yang akan mau menuju Sumatera. Teman-teman bisa lihat antrian panjang ya di antrian menuju ke kapal. Sekarang ini sudah ada kapal Legundi sudah mulai bongkar muat. Oh bukan Legundi maaf, ini ada KMP Jatra 3 sudah melakukan bongkar muat. Ini sebentar lagi akan ditarik antrian yang dari antrian kendaraan besar. Tapi ini akan sudah dimulai muat juga kendaraan pribadi yang lewat setrem ya. Sudah mulai muat-muat. Bentar lagi juga akan ditarik juga nih bus Putra Raflesia ya. Angin saat ini cukup kencang ya. Di Pelabuhan Merak dan ombaknya juga agak lumayan nih. Pantau, tapi di belakang Putra Raflesia ada bus juga nih, tapi belum terpantau bus apa yang nanti kita lihat juga. Sudah mau ditarik-tarik ya. Putra Raflesia sudah menuju kapal. Dan semuanya ditarik secara berbaris ya. Sudah mulai ditarik-tarik. Banyak truk-truk ekspedisinya banyak juga ya. Thank you.
Makin malam angin semakin kencang ya. Jakarta, Padang, Bukit Tinggi. Apa, bus apa ini? Bintang Kejora. Shiba Surya nih, truk trailer ya. Shiba Surya ini langganannya Express ya, teman-teman kalau mau tahu. Seluruh bus Shiba Surya lewat Express. Ya, selamat malam teman-teman. Ini antriannya sudah sampai di pintu keluar ya. Pintu keluar pelabuhan eksekutif ya. Ini sudah terpantau teman-teman. Ada kendaraan ekspedisi Trinton ya. Teman-teman semua, seperti inilah ya situasi pelabuhan Merak saat ini. Banyak kendaraan yang ke Sumatera ya, Sumatera malam ini, sehingga banyak penumpukan di pelabuhan Merak ya. Coba ini kendaraan-kendaraan ekspedisi. Padat sekali ya. Oke, sekian aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat malam ini. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang melimpah ya. Amin. Nih, teman-teman bisa lihat kepadatan antrian pribadinya juga. Pribadi maupun truk sama numpuk ya. Buat teman-teman juga yang mau nyebrang, hati-hati selalu ya. Utamakan keselamatan ya.
Kendaraannya udah panjang, antriannya udah sampai keluar informasinya nih, sampai ke jalan.